Sementara itu dari Jawa Barat, Badan Narkotika Nasional gelar tes urin mendadak terhadap ratusan satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. Selama kurun waktu 2015, 15 petugas Satpol PP narkoba. Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor antre jalani tes urin secara mendadak yang diinisiasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor. Tes urin dilakukan untuk mengatasi tingginya jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Bogor. Hasil tes urin ini akan diumumkan satu minggu kemudian. Sepanjang tahun 2015, sebanyak 15 anggota Satpol PP di Pemkab Bogor positif gunakan narkoba berbagai jenis. Pemkab Bogor akan berikan sanksi administrasi hingga pemecatan secara tidak hormat bagi PNS pengguna narkoba. Kalau soal pelanggaran sanksi kepegawaiannya, kami akan berkoordinasi dengan BKPP Kabupaten Bogor. Dan dari pengalaman dua kali tes urin, sudah ada beberapa yang kita berikan sanksi kepegawaian. BNN pun berencana melakukan tes urin di beberapa dinas dan instansi lainnya di lingkungan Pemkab Bogor. Dedi Jumhana melaporkan untuk NET.